Penyanyi Liza Hanim meluahkan rasa kesal terhadap komen mempertikaikan rupa parasnya yang mengatakan dirinya tidak cantik. Menganggap ia sebagai satu yang keterlaluan, Liza atau Haliza Hanim Abdul Halim 44 bagaimanapun memberitahu kata-kata tersebut tidak pernah menjatuhkan semangatnya. Kadangkala bahasa kata itu lebih penting dari paras rupa, saya tak goyang dengan cacian, kutukan, kritikan sesiapa, tetapi budaya sekarang agak melampau. 26 tahun saya dalam industri pelbagai dah saya lali dan hadapi, jadi kutukan secara halus ini tidak goyangkan saya, saya sedih awak tidak sensitif, katanya, yang menulis perkara tersebut di laman Instagram miliknya pada Isnin. Dia turut memuat naik paparan skrin komen seorang pengguna media sosial mempertikaikan paras rupanya meskipun sudah lama bergelar penyanyi. Berkongsi perkara tersebut, Liza juga berharap ia dapat memberi semangat buat rakan-rakan artis yang pernah terkena kecaman sama sepertinya. Posting ini untuk semua yang pernah kena kutuk macam saya untuk kita bangkit terus kuat dan buat apa yang kita suka. Allah kurniakan saya bakat untuk menyanyi, tetapi saya tiada rupa paras yang semua mahukan, tetapi saya tetap bersyukur, katanya lagi. Perkongsian tersebut juga mendapat respon daripada penyanyi Datuk Seri Siti Nurhaliza yang juga mengecam tindakan kurang sopan sebegitu. Tulisan ini menunjukkan kepribadian yang tidak baik, hati yang hitam, jangan menyentuh soal fizikal sebab semua orang tidak sempurna, kesal dengan kelantangan netizen yang kononnya pandai menilai tetapi sebenarnya menyalahkan lagi kebodohan, katanya. Baru di channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe untuk dapatkan banyak lagi video terbaru selepas ini.